pagi, Politeknik Kupang. Ini kampus Politeknik Kupang. Selamat datang Pak Bupati Kabupaten Kupang beserta Ketua Dewan Daerah untuk berkunjung ke kampus Politeknik, di mana maksud dari perkunjungan ini adalah untuk Politeknik di sebagai pendidikan tinggi, Politeknik sebagai penterjemah program pemerintah provinsi tanam jagung panen sapi. Oleh karena itu, kebijakan itu perlu disikapi oleh perguruan tinggi, hingga kerjasama antara Pemda dan perguruan tinggi itu bisa terwujud dalam saling melayani pada masyarakat, terutama kita di Nusa Tenggara Timur ini yang terkenal dengan provinsi gudang ternak di Indonesia. Baik, terima kasih, selamat pagi. Bupati Kupang berkunjung ke Politeknik. Kita salam corona saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kupang dan rombongan Bapak Corinus Tasmeno di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang tercinta. Yang kami hormati, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan para pimpinan pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kata-kata dari Bupati Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penyertaan yang kepada kita semua, sehingga pada hari yang baik ini kita diperkenankan untuk bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya merasa sangat terhormat ketika saya diterima di tempat ini dengan acara yang begitu. Tadinya saya pikir mau jalan-jalan, mau lihat-lihat saja pabriknya, jadi saya pakai baju pelaut. Jadi saya minta maaf, terpaksa tadi pinjam kamar untuk ganti baju, karena malu hati juga dengan para dosen ini pakai bagus-bagus sama saya. Akhirnya saya, jadi saya mohon maaf, saya berpikirnya tadi tidak resmi gitu. Tapi akhirnya seperti ini juga baik adanya, supaya saya bisa lebih mengenal Pak Rektor dan semua siswa akademi di sini, termasuk peran dan fungsi dari Politeknik Tani di tempat ini. Atas beberapa waktu yang lalu kita lakukan audiens dengan Pak Rektor dan beberapa pembantu Rektor. Saya memiliki niat yang kuat sekali minggu kemudian membangun suatu kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Kupang dan Politeknik, termasuk di dalamnya tidak hanya dalam hal praktis tapi juga dalam hal teoritis tetapi dalam hal praktik. Kurang lebih ya 8 bulan yang lalu saya menjadi bagian dari undangan. Tadinya kita semua orang undangan, cuman saya beda jalur dengan orang-orang ini. Saya ini kebetulan sekolahnya SPI, lalu kuliahnya guidance counseling, ya BP. Nah, lalu tidak tahu nyasar bagaimana sampai jadi bupati. tapi ketika pekerjaannya, justru saya bekerja pertama itu sebagai penata tingkat provinsi di bidang
perekonomian dan akuntansi keuangan. Dulu saya di setelah sudah 84 saya ke Timur Timur bekerja pertama kali PNS di Timur Timur. Kemudian karena cari-cari sarjana tidak ada yang bisa ikut penataran masalah keuangan dan akuntansi sekolah di Jakarta, saya disekolahkan. Pulanglah saya jadi penyuluh kalau hidup akuntansi keuangan, mulai dari itu rugi laba, solvabilitas, rentabilitas, itu jagonya saya. Baca neraca ekonomi jagonya saya. Lalu ya bekerja di koperasi, jadi urus ekonomi rakyat, urus ekonomi rakyat. Sampai dengan pulang di sini, akhirnya saya pulang kampung. Kebetulan saya orang Amarasi. Orang Amarasi dari Kabupaten Kupang, orang Amarasi. Jadi saya pikir-pikir di waktu tua lebih baik pulang mengabdi di Kabupaten Kupang. Biar pensiun bisa pulang ke bikin dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap tahu-tahu nasib bahwa saya juga satu jadi bupati. Jadi kita syukuri ini semua adalah berkat dan perjalanan yang Tuhan ciptakan bagi setiap orang. Kita hanya bisa menjalani, tetapi apapun yang kita jalani, semua harus yakin bahwa ini bukan buat nyago kita, tapi karena kita ini hanya bisa berinovasi untuk menerapkan kegiatan yang lokal, yang dimensinya dimensi lokalnya kita lakukan. Oleh karena itu, adalah program yang berasal dari apa yang dipakai dan apa yang bisa dikerjakan oleh rakyat. Sepatah kata dari Direktur Pertanian Pertanian Negeri Kupang. Memang ada babi di sana, ada sapi di sana. Ini bukan menodong, mohon maaf. Bukan menodong. Dari saya mau memperkenalkan, dari hasil pembicaraan kita, kita juga punya. Nusa Tenggara Timur ataupun Politani juga punya pabrik ini. Bupati dan rombongan memiliki pabrik pakan ternak yang dikelola oleh jurusan peternakan Balik Teknik Pertanian Negeri Kupang. Pabrik pakan ternak Balik Teknik Pertanian Negeri Kupang yang dikelola oleh jurusan peternakan. Bupati Kabupaten Kupang melihat proses produksi pakan ternak di pabrik pakan Balik Teknik Pertanian di Kupang yang dikelola oleh jurusan peternakan. Direktur Balik Teknik Pertanian Negeri Kupang memandu bagaimana produksi pakan ternak di pabrik mini ini. Suara bising pabrik pakan ternak ini membuat suara menjadi agak riuh.